Jadi siapa-siapa yang dapat buat ini challenge, ada 50 ringgit sewe untuk dia punya prize. Pengeras dia ini ya? Pengeras dia sewe. Jadi berpikir secara logika, siapa-siapa yang dapat buat, yang ini air kasih pindah ke sini, tanpa pegang ini dengan jatuh ini, dapat 50 ringgit. Dapat pengeras dia 50 ringgit. Tolong-tolong kamu. Jadi sekarang mulai, siapa-siapa yang duluan buat. Tapi ini yang penting tidak jatuh, dengan jangan pegang. Alright. Coba. Oke, jatuh. Coba lagi. Ah, cari lagi, mantap dia. Oke. Tidak jatuh. Masih berdiri balik. Macam yang tadi balik. Macam yang tadi balik dia punya cara. Hampir sudah guys. Cuma jatuh saja. Kasih simpan balik. Cobaan kedua. saya dapat sudah. Dekat sudah. Lagi berusaha. 50 ringgit bosku. Nah, kalau kamu sudah tidak tahu dia punya cara, boleh juga kamu terus kasih tahu ya. Biar saya yang buat. Berusaha dulu. Biar saya kasih tunjuk sama kamu bagaimana caranya. Tapi kalau masih mau berusaha, silakan. Mantap. Sabar kau bosku. Berpikir secara logika. Oke, sabar sewe. Bergegah batangan, aduh gimana ini. Ya, yang penting yang gelas di atas tidak boleh dipegang. Itu kasih si abang sama si dede. Aku rasa dapat nih sewe ya. Dapat sewe. Kita cuma tinggal kasih berdiri. Dia punya gelas, aduh. Guys, hampir sudah 50 pengerasnya guys. Berapa kali sudah tadi om cuti sudah? Boleh sudah guys. Gaji satu hari guys. Oke, sekarang kita mulai sudah dengan pakai menit sudah kita. Ada coba lagi. Nanti lepas ini. Baru kita bagi menit. Sekarang 4 2 menit. 4 6 menit baru kita kasih stop. Berjaya kalau begini. Mantap sekali. Mesti habis yang di kelas 1. Sedikit lagi. Ada lagi. Aduh, saya pun tekut badan. Oke, maksudnya? Pakai masa sudah sekarang. Coba dari tadi sudah ada peluang. Sekarang 4, 3 menit. 4, 6 menit. Berhenti sudah. Oke, jadi kalau sampai 4, 6 menit, aku kasih tunjuk sudah macam mana cara dia. 4, 3 menit. Tinggal 3 menit. Habis kita punya challenge. Oke. Aduh. Ayo berpikir secara logika. Oke, secara logika saya. Sampai mana waktu dia? Hei, saya marah. Berpikir secara logika. Ya. Hampir sudah. Masih ada masa. Teruskan. Air tidak boleh tumpah. Sedikit lagi. Air tidak boleh tumpah. Oke, sedikit lagi. Sedikit. Mau habis semua ya? Sedikit. Hampir sudah. Itu sudah. Mari kita saksikan. Adakah dia berjaya? Berpikir secara logika. Kasih balik macam yang tadi. Berpikir secara logika ini.
pikir secara logika. Kau tidak bisa itu, terburu-buru tanganmu gagar-gagar. Gagar kok. Nasio nih. Kasih jelas-jelas sama penontonmu. Pikir secara logika. Masih berjuang di situ si burung. Nanti aku bisa ini. Tidak boleh tumpah ya. 20 angus lah. Rino. Rino. Mesti habis, mesti habis yang dikasih. Kisih habis, kisih habis, mesti habis. Oh, ya, ada. Ada lagi, ada lagi. Mesti habis. Bodoh. Oke. Okay. Ah, kasih balik macam yang tadi. Oke, oke. Oke, berjaya. Adakah dia berjaya? Mari saksikan. Berjaya apa ini? Berjaya ini kalau... Berpikir secara logika. Berjaya ini kalau begini. Wow. Yang sebelah itu, kasih berdiri lah yang sebelah itu. Aduh. Berjaya ini. Ah, gitu. Yang satu itu, bukan tadi itu. Enggak boleh tumpah. Eh, kau diam. Sudah beres itu. Aduh, kayak gimana ini? Kau diam. Enggak boleh tumpah. Aduh. Di mana logikanya? Aduh. Oke, kita cek lagi. Nah, Agam sudah sampai ya. 4-6 menit sudah banyak peluang saya bagi. Tidak dapat ya, sudah banyak. Jadi tidak dapat lah. Yang ini angus. Jadi saya aku tahu kamu hebat biji mata kau kan dapat buat. Aku tahu masih banyak kamu yang mau tengok macam mana cara dia. Coba saya, coba. Ya. Oke, jadi caranya kalau aku tidak dapat lebang biji mata kau. Senang ya saya begini saya. Adakah ini logika? Adakah ini logika bosku? Tanpa sentuh, ha? Adakah ini logika? Tidak, sentuh? Tidak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang. Disentuh dia bilang. Tidak boleh dipegang. Oke, jadi sampai ini 50 ringgit selamat. Tidak disentuh logika? Logika? Ini sentuhnya ini.